Jadi saya merayu kepada adik-adik semua yang umur 18 tahun ke atas. Sebelum ni kita tak pernah ada lagi 18 tahun boleh mengundi. Tapi sekarang ni anda telah diberi peluang. Peluang keemasan untuk anda menentukan ke mana arah tuju negara ni. Kalau you all tak gunakan peluang ni, umpama you buang tiket emas you. Umpama you buang emas 50 gram ni. Saya alhamdulillah tak adalah rasa gementar sebab pada saya setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing dan saya yakin dengan kelebihan yang saya ada, saya mampu memberikan saingan kepada mereka. Saya akan fokus on education. Saya nampak di area Tanjung Piai dan juga di Pontian ni kita belum ada universiti lagi. Dan juga peluang-peluang pekerjaan especially. Sebabnya saya nampak kita ni berada di dalam Tanjung Piai ni merupakan penghujung benua Asia. Dia merupakan satu branding sepatutnya. Kita ni dah membangun pesat dengan orang kata dengan pusat pelancongannya. Ini boleh jadi pusat pelancongan dan ini sebenarnya akan menjadi peluang pekerjaan dan perniagaan untuk orang muda sepatutnya. Kita stabil, kita bersih dan stabil. Dan kelebihan apa yang kita kelebihan Perikatan Nasional ni, itulah saya katakan tadi, calon-calonnya kebanyakannya adalah calon-calon baru, calon-calon muka baru dan calon-calon bekerja. Jadi kita sekarang ni eager to work. Thank you.